Erik, ini bukan salah Elis, ini salahku. Sampai membuat dia salah paham tentang hubungan kita. Kamu masih membelanya? Apa boleh dia menampar wajahmu, menanyakan dia mana? Minta maaf sekarang ke Ros. Enggak, seharusnya dia yang minta maaf sama aku. Sudahlah, ini salahku. Ini bukan salah Elis. Elis, kamu gila ya? Memangnya kenapa kalau aku nampar dia? Aku bisa aja nampar orang kayak dia. Selain menggoda suami orang, kamu juga pakai cara ini buat mancing emosiku. Kedua, kamu nggak tahu ya, kalau di sini banyak banget CCTV. Kita bakal tahu siapa yang telah nampar kamu setelah kita lihat rekaman CCTV. Kamu? Kenapa? Takut ya? Cukup! Wah, sebagai gantinya aku nolongin kamu waktu itu, kok bisa nggak bantuin aku? Aku janji, aku nggak bakal ganggu kamu lagi kok. Gimana? Halo Pak, saya minta rekaman CCTV. Dibawa ke kantor sekarang. Kalau gitu makasih banyak ya. Kamu segitu percaya sama aku? Pastilah aku percaya sama orang yang kupilih. Udah ganti baju dulu sana. Oke, aku ganti baju dulu. Erik, kamu harus percaya sama aku. Pergi! Pinjam pundakmu sebentar ya. Sampai aku tertidur.